Absen di dua pegelaran Olimpiade terakhir, taekwondo Indonesia tahun ini memiliki secerca harapan untuk mengirimkan wakilnya ke Rio, Brazil. Peluang itu didapatkan Renaldi Atmanegara dan Mariska Halinda, dua taekwondoin Indonesia yang menyumbang emas pada SEA Games 2015. Mereka berpeluang ke Rio melalui jalur kualifikasi Olimpiade di Manila 16 April mendatang. Para atlet sebelumnya telah melakukan pemusatan latihan di Korea Selatan. Mereka diikutsertakan pada pertandingan-pertandingan di tingkat sekolah menengah atas, universitas, dan juga pertandingan profesional. Turnamen Fujairah Terbuka 2016 di Uni Emirat Arab dan Turnamen Qatar Terbuka juga telah mereka ikuti. Jadi kita bisa harapan lulus Olimpiade. Karena kita tetap bagus hasil dari pertandingan dua kali. Untuk kualifikasi itu kita ikut 4 orang. Tak heran bila nama Renaldi kini kembali menjadi andalan taekwondo Indonesia meraih medali di ajang Olimpiade. Dari dua turnamen yang diikuti, Ray memperlihatkan hasil yang lumayan baik. Yang di Fujairah sih lolos di 8 besar aja, tapi kalau di Qatar dapat perunggu ya. Nah, itu main di pertama kali main di kelas 58 kg. Yang harus dipertajam saya misalnya mental, lebih harus percaya diri lagi untuk ketemu dengan musuh-musuh seperti negara besar di sana kan. Sementara itu, Mariska juga diharapkan mampu menembus kualifikasi Olimpiade mendatang. Meski tak meraih hasil sebaik Renaldi, tambahan pengalaman dan persiapan jadi modal baik menghadapi kualifikasi Olimpiade. Kalau persiapan sih, sebelum training camp di Korea juga sih, kita udah persiapan itu. Kalau persen sih, sampai sekarang 80% mungkin. Tak hanya Renaldi dan Mariska, dua nama lainnya pun Dingo Adrian dan Saleha Fitriana Yusuf diharapkan mampu menebus kualifikasi Olimpiade di Manila, Filipina minggu depan. Henry Hardy melaporkan untuk Net.